Saya berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, pastilah Allah memberi kesempatan seluruh muslim seluruh dunia tahu dulu Al-Mahdi sudah muncul. Sehingga sisanya tergantung kepada setiap muslim masing-masing. Mau segera bergerak enggak berbaiat pada Al-Mahdi? Atau masih nunggu, masih ragu-ragu, masih bingung gitu ya kan? Yang akibatnya apa? Ya keburu, mati lampu. Gitu, mati lampu, mati HP, mati semua-muanya. Tinggal masih di Indonesia, jarak dengan Arab jauh banget. Gitu. Akhirnya apa ya? Udah ngendon di sini, ngadepin siapa? Ngadepin Dajjal. Gitu. Tinggal pilih. Kalau Al-Mahdi muncul ketika masih viral, masih beritanya masih bisa viral, ya kan? Kita nggak boleh berlama-lama, segera berangkat. Gitu. Karena perintah Nabi gitu kan, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, ya kan? Menunjukkan betapapun sulitnya, usahakan untuk bisa dipenuhi itu. Tapi kalau memang nggak bisa dipenuhi juga, ya apa boleh buat? Ya siap-siap bikin kampung akhir zaman di sini. Kumpul sama saudara-saudara mukmin, siap-siap ngadepin fitnah yang paling